kecantikan, keindahan, kemudian kekerenannya perempuan surga, ternyata yang puncaknya adalah ratunya adalah kita semua. Ayyumam ro'ah ida salat khamsaha. Siapapun perempuan yang salat lima waktu, wasomat syahroha, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wahasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha qila laha, dikatakan untuknya, udkhulil jannah, wahai perempuan, masuklah ke surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Ada 8 pintu surga yang bisa kamu pilih. Ida salat, ketika kita menjaga salat kita, ketaatan kita, hubungan kita, manisnya iman harus kita cicipi supaya hidup kamu yang pahit getir bisa kamu jalani dengan tetap manis.